lucu dan mungil. Itulah yang terlihat dari 60 ekor kucing jenis Persia yang mengikuti kontes Indonesian Cat Association ICA minggu ini di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kucing Persia ini dikenal dengan jenis kucing yang berbulu lebat dan hidung pesek. Kucing-kucing Persia ini mengikuti dua kategori lomba, yakni kategori pedigree atau kelas bersertifikat dan kategori non-pedigree atau kelas tidak bersertifikat. Penjurian dinilai berdasarkan kebersihan pada mata, telinga, bulu, mulut, dan kondisi kesehatan kucing tersebut, agar pemilik kucing ini bisa terhindar dari virus menular dari hewan ke manusia. Dengan sore harus dilap matanya, itu dikasih makan sekali sehari, itu pada saat ini harus kasih minum juga. Nah, pada saat itu, dia harus pakai pasirnya, itu harus langsung buang. Kalau enggak ada virusnya kan. Kalau ICA sendiri adalah organisasi yang berusaha untuk memurnikan ras-ras kucing. Jadi seperti kita ketahui bahwa ras-ras kucing yang populer di masyarakat kita adalah Persia yang bulunya panjang. Sekarang juga muncul ras yang bulu pendek seperti eksotik. Sekarang Persia dan eksotik paling banyak di sini. Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan kucing sebagai peliharaan kesayangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Mita Mayestika mewartakan.